Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman bintang lintang kreatif dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada video ini saya membahas desain rumah 2 lantai dengan ukuran 5x12 meter. Ada 3+1 kamar tidur, 2 kamar mandi dan balkon, serta ruang sirkulasi udara tetap ada. Terima kasih kalian sudah melihat video tek-tek ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa tekan loncengnya ya. Gratis. Siap. Teman-teman bintang-bintang kreatif, bertemu lagi dengan bahasan desain rumah 2 lantai ukuran 5x12 meter. Yang terdiri dari 3+1 kamar tidur ya. Ada juga 2 kamar mandi. Balkon tetap ada, luas balkonnya. Sirkulasi udara adalah yang terpenting, teman-teman bintang-bintang kreatif. Saya mulai dari lantai 1. Ini ada teras. Teman-teman perlu diketahui adalah untuk garasi ini mundurnya 400 cm sehingga hanya bisa untuk mobil 5 seat. Ini saya kasih glass block untuk pencahayaan kamar mandi ketika siang hari ya. Roster. Ini adalah roster keramik. Jadi warnanya bisa menyesuaikan dengan warna temboknya. Ini teman-teman bisa lihat ya, untuk ini profilnya ini juga potong untuk balkon, jadi balkonnya luas, bisa kelihatan. Terasnya ini berukuran 125x200 cm. Jadi teman-teman bisa parkir motor juga di sini atau mungkin di sebelah sini juga. Ini modelnya pakai pilar-pilar dari depan ya, tangga kelihatan. Sekarang ini tanpa mobil, mobil tidak parkir di garasi. Pintu tingginya 220. Untuk decknya ini tingginya deck adalah 330 cm dengan jumlah anak tangga 19. Pisis. Bisa lihat dari atas gini teman-teman ya, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya untuk balkonnya ini lebar ya, panjang balkon 250. Ada pilar-pilar. Di rumah kelihatan kokoh dan
besar, walaupun panjang ini cuman 500 cm atau 5 meter. Teman-teman bisa lihat posisinya. Ini panjang kanopi, juga profil ini ya, lebarnya ini 70 cm. Ini saya perlihatkan posisi depan dulu pakai glass block biar sama, menyesuaikan. Sebelah sini adalah kamar mandi, ini kamar tidur yang plus satu tadi. Sekarang kita ke belakang, ada tandon. Ini tandon berisi 600 liter, tetap ada ruang sirkulasi udara, ruang terbuka belakang, dua void. Ukuran void adalah 80 x 50 cm sampai lantai satu, jendela lantai satu, jadi anginnya bisa membuat rumah ini tidak pengap. Ini dapur, jendela dapur, dan ini jendela kamar tidur bawah. Jadi untuk ruang terbuka yang belakang ini, selain untuk sirkulasi udara, bisa dipakai untuk ruang cuci ya, walaupun sempit. Ukuran yang di atas, yang lantai 2, 250 x 110. Kalau yang di bawah itu berukuran 200 x 110, kalau ruang yang di bawah. Ini menggunakan talang cor yang samping. Kalau dilihat dari tampak atas, menggunakan talang cor. Ini teman-teman bisa dilihat bagian dalamnya. Tangga. Ini kamar tidur belakang yang bawah. Jadi di bawah ini ada satu kamar tidur dan satu kamar mandi. Ada ruang tamu, dapur, dan ruang makan. Nanti antara ruang tamu dan dapur dikasih sketsa aja. Seputar untuk ruangan bawah. Ada jendela-jendela. Kemudian untuk lantai 2 itu ada 3 kamar tidur, yaitu ini yang plus 1, yang kamar tidur kecil. Ini kamar tidur yang standar-standar yang 2. Jadi kamar tidurnya adalah 3 plus 1. Teman-teman bintang-bintang kreatif, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Semoga video ini menginspirasi teman-teman yang punya lahan 5 x 12 meter.
Oke ya, udah kelihatan semua teman-teman ya. Baik, sekarang saya jelaskan untuk denahnya. Dimulai dengan denah lantai 1 seperti ini. Garasinya kelihatan luas full, teman-teman. Jadi untuk garasi ini berukuran 500x400. Tadi sudah saya jelaskan di awal untuk mobil 5 seat. Jangan lupa subscribe, share, like, teman-teman. Lintang-lintang kreatif. Kamar mandi. Jadi untuk garasi ini dipotong kamar mandi dan teras. Masing-masing sama ukurannya. 125 x 200 cm. Kemudian ini ruang tamu dan ruang makan. Nanti ada schedule di sini. Ini berukuran 500 x 500 ya. Dipotong tangga. Untuk ukuran tangga 75 cm, jumlah anak tangga adalah 19 pieces, dan tinggi deck ini 330 cm. Kemudian ini pantry, nanti ruang makannya di sini. Pantry-nya berukuran panjang ini ke sini 250 cm. Untuk kamar belakang ada rosternya juga, roster keramik berukuran 300x300, dan ini ruang terbuka belakang ya teman-teman, untuk sirkulasi udara. Teman-teman bisa lihat jendela ke kamar, ini ada pintu ini. Jangan lupa subscribe teman-teman Bintang Lintang Kreatif. Semoga rumah 2 lantai ukuran 5 x 12 meter ini dengan 31 kamar tidur, 2 kamar mandi, juga ada balkon luas menginspirasi teman-teman semua. Ini adalah denah untuk lantai 2, teman-teman. Lantai 2 ini lebih maju ya. Jadi ini balkonnya. Balkonnya berukuran 250 kali. Agak ke depan gini. Jadi mengamankan kanopinya. Kamar mandi sejajar dengan kamar mandi bawah, berukuran 125 x 200 cm. Ini kamar yang plus 1. Kamar plus 1 ini berukuran 200 x 360, tapi ada ini ya, ada tempatnya sini. Jadi ini, sebelah sini bisa lemari. Kamar ini untuk bednya menggunakan bed 90 x 200 single. Kemudian ruang keluarga. Untuk pintu kamar tidur yang lantai 2 semua menggunakan pintu geser. Kamar tidur, jadi kalau mau ke ruang belakang itu lewat kamar tidur yang sebelah sini. Ukuran kamar tidur ini dua-duanya 250 x 300 cm. Ada jendelanya. Juga ada roster.
poster keramik ya. Ini nanti pintunya pintu geser semua untuk kamar atas. Kalau untuk ke balkon tetap bukan pintu geser, bukan pintu geser seperti biasa. Terima kasih teman-teman Bintang-Bintang Kreatif sudah menonton video saya ini sampai selesai. Semoga menginspirasi teman-teman semua ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.